أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه وولاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang kita muliakan Al-Habib Da'i Lallah Habib Ali bin Muhammad Segaf dan Al-Habib Tan Sri Osman Al-Habshi dan para habaib, para habaib, para salihin sekalian dan para imam Masjid Al-Bukhari dan seluruh petugas-petugas pegawai-pegawai masjid dan semua yang menjayakan majlis bacaan Ratibul Attas dan juga Asma Husna yang menjadi acara dui bulanan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah Allah yang mulia ini pada saat yang sangat berharga ini dan dalam majlis yang sangat ternilainya dan tak mampu kita nak gambarkan nilai besar bila kita berada. Yang pertama, kenapa majlis ini terlalu besar nilainya? Yang pertama, kita duduk di rumah Allah. Kerana Nabi sebut, tidak ada tempat yang lebih mulia melebihi di muka bumi ini melebihi daripada rumah Allah. Khairu biqa'il ardi, iaitu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang termulia kita duduk sekarang. Dan yang kedua, kita berada bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan sebaik sehingga digambarkan bahawa melihat kepada wajah orang-orang yang saleh pun sudah menambahkan iman kita dan pahala kita. Masakan tidak, bila tanya kepada Nabi siapakah orang-orang yang saleh, Nabi menjawab, orang-orang yang apabila kita melihat wajah mereka, tingkah laku, perjalanan, perbuatan mereka mengingatkan kita kepada alam akhirat, ingatkan kita kepada zikrullah, ingatkan kita kepada silap salah kita, dosa kita yang kita perlu istighfar, ingatkan kita kepada kehidupan setelah kematian. Ini orang-orang yang bila kita tengok, kita teringat hal-hal demikian, orang yang saleh. Dan seketika kita berada dengan orang yang saleh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Seketika kita berada dengan orang yang saleh lebih baik daripada segala-gala isi dunia dan segala-gala kekayaannya. Dan majlis kita ini sangat bernilai juga. Yang ketiga, disebabkan pengisian yang ada dalam majlis. Kita berkumpul, ramai lagi orang lain berkumpul, tetapi mereka berkumpul mengisi dengan pengisian-pengisian yang lara. Pengisian sekadar sembang-sembang tanya khabar, sembang-sembang kosong. Tetapi pengisian kita dengan zikrullah, pengisian kita bacaan ratib di dalamnya. Di dalamnya ada kandungan ayat-ayat besar, ayat Al-Quran. Memadai dengan satu ayat Al-Quran yang diletak dalam Ratibul Attas Al-Imam Abdul Rahman, Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, imam besar, waliullah yang besar, kutub pada zamannya. Dan memadai dia meletakkan kandungan ayat yang dimulakan dengan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kita ta'awudz 3 kali dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, sehinggalah penamat surah tersebut. Karena dalam hadis Nabi sebut, man qala hina yusbihu 3 marrat, siapa yang baca waktu pagi 3 kali a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, 3 kali ulang lafaz macam tu, 3 kali di waktu pagi dan diikuti dengan bacaan law anzalna hadzal qur'an, sehingga penamat surah al-hasyri seperti yang terkandung dalam ratib al-attas tadi, kalau dia baca itu formatnya 3 kali a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, itu law anzalna hadzal qur'an, sehingga penamat surah al-aziz wa huwal azizul hakim. Maka Nabi kata apa?
wakkalallahu bihi 70 alf malakin yusalluna alaih. Allah tugaskan, Allah paksa dan tugaskan kepada 70,000 para malaikat. 70,000 para malaikat, tugasnya apa? Allah bagi tugas apa pada 70,000 malaikat? Tugasnya untuk doakan, minta ampun, sejahtera, rahmat untuk orang yang baca tersebut sehinggalah petang hari. Malaikat tugas bukan sejam, tuan. Kerja dia bukan macam kerja pejabat, mungkin 8 jam, 6 jam. Tugasnya dari pagi doakan untuk kita 70,000 malaikat, bukan seorang malaikat. Memadai kalau satu malaikat pun dah cukup kita bangga kerana dia adalah makhluk yang tidak terlibat dengan nafsu, syahwat dan dosa. 70,000 Allah wakilkan, engkau doakan untuk dia. Dia yang baca ayat tersebut sehinggalah waktu petang. Dan begitulah kata Nabi, siapa yang baca di waktu petang, dihantar malaikat mendoakan untuk dia sehinggalah ke paginya. Jangan tinggal bacaan tersebut. Malah Nabi menambah lagi, wa imma tafi dzalikal yaum mata syahidan. Kalaulah tuan-tuan, saya tak tahu ajal kita bila. Kalau kita meninggal waktu ni, saya yakin dan kita yakin dengan hadis Nabi sebut, siapa yang mati setelah dia baca ayat tersebut, kalau baca petang meninggal mungkin malam, mungkin pagi, yang baca pagi meninggal mungkin siang dan sebagainya, maka mata syahidan, kata Nabi, dia dikira mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita tengok bagaimana pejuang-pejuang Islam, para sahabat Nabi, nak dapat satu mati syahid, pengorbanan mereka luar biasa. Sanggup berdepan dengan kumpulan musuh yang banyak. Sehingga disebutkan seorang sahabat Nabi, Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia merupakan bodyguard Nabi dalam perang Uhud. Bodyguard Nabi, ada 5 orang bodyguard Nabi selain daripada tentera lain. Nabi atur sana satu kumpulan, ke kanan satu kumpulan, atas bukit satu kumpulan. Yang bersama dengan Nabi hanya 5 orang. Dipendekkan cerita, nak cerita pengorbanan Talhah bin Ubaidillah sangat luar biasa, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila teringat cerita, teringat tentang cerita-cerita perang Uhud, dia kenang balik cerita perang Uhud, maka dia kata tidak ada sahabat yang lebih besar pahalanya dalam perang Uhud melebihi daripada Talhah bin Ubaidillah. Semua pahala sahabat yang perang Uhud terkumpul dalam Talhah bin Ubaidillah. Apa pengorbanan dia, tuan-tuan? Apa keistimewaan dia sehingga Abu Bakar kata demikian? Kerana dia bodyguard Nabi. Dia dah tak boleh bangun dah. Nak ikut terbaring dan tak boleh bangun, tapi dia tengok Nabi ada di belakang dia. Dia ambil perisai ni, perisai tahan apa ni, benda kita tahan kan. Dia letak di tepi dia untuk Nabi berlindung di belakang perisai, dan sebelah perisai itu badan dia jadi perisai. Badannya jadi perisai. Sehingga badannya ni kena dipacak oleh anak-anak panah. Bayangkan anak panah datang, dia yang tepih, melekat di tangan, melekat di sini, melekat di kaki dan sebagainya, supaya anak panah jangan bagi kena kepada Rasulullah SAW yang ada di belakang. Dan Sayyidina Talhah ni juga, dia pandai pakar manah. Bila dia cabut anak panah yang ada pada dia, dia pun nak panah pada musuh. Nabi yang ada perisai tinggi ni, bila tengok anak panah dia nak panah ke sana, Nabi akan tengok, jenguk. Jenguk orang kata kan? Nak tengok anak panah Talhah bin Ubaidillah ni. Nabi tengok dia atas ni, jadi perisai bawah ni, jadi kepala Nabi atas ni. Nabi tengok dia pacak tu, anak panah kena musuh ataupun tidak. Nabi syukur bila kena musuh. Tetapi bila Talhah bin Ubaidillah perasan, dia perasan tengok muka Nabi dah tertinggi, lebih tinggi daripada perisai, dia apa ni, marah kepada, bukan marah lah, tapi minta, ya Rasulullah tolong tunduk, jangan tengok anak panah aku. Semata-mata kerana nak jaga kesucian dan nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kata pengorbanan Talhah bin Ubaidillah sangat besar, sehingga semua pahala perang Uhud ni semua ada kepada dia dan tak boleh tanding dengan orang-orang yang lain. Para hadirin rahimakumullah, tetapi kita masya-Allah, Allah bagi peluang dengan amalan yang singkat dan simple, hanya baca tak sampai 1 minit, mungkin lebih kurang macam tu.
dah cukup untuk jadi bekalan kepada kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Ini para ulama kita, ini imam kita yang kumpulkan untuk kita buat amalan simple mudah, tapi levelnya boleh sama dengan para ulama, para syuhada dan orang-orang saleh yang lain. Untung tuan-tuan yang dipanggil oleh Allah, didorong oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Masya Allah. Ini satu kebanggaan yang besar. Sebab itu majlis yang seumpama ini takkan diperolehi bagi mereka walaupun mereka orang-orang lain berkumpul sehingga 8 jam. Tidak ada faedahnya kalau tidak ada pengisian-pengisian zikrullah, salawat Nabi, berdoa dan zikir, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kita memadai sejam dua jam. Tetapi fadilat kita memberi keselamatan kepada kita di akhirat. Masya Allah. Dan kita lagi dengan bacaan Asma'ul Husna menyebut nama Allah. Apa nama yang lebih mulia daripada nama Allah? Tidak ada nama yang lebih mulia daripada nama Allah. Maka nama Allah lah semulia-mulia nama. Maka tidak ada perkataan yang keluar daripada lidah seseorang yang mengundang suka Allah, Allah redha, Allah boleh ampun dosa, kecuali perkataan zikrullah, khususnya nama-nama Allah dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul juga, lebih-lebih lagi kita berada pada malam-malam Rejab. Bulan Rejab bulan yang sangat hebat dalam Islam, antara bulan-bulan yang sangat besar faedahnya. Disebutkan bulan Al-Asab, orang Arab menamakannya bulan Rejab sebagai bulan Asab. Kenapa dinamakan Asab? Asab tu curahan. Asab tu makna curahan. Bulan tu kenapa dinamakan dengan bulan curahan? Kerana sejak daripada Nabi Ibrahim AS lagi telah memuliakan bulan Rejab, dan mereka menganggap bulan inilah bulan Allah turunkan rahmat yang luas yang besar. Maka disebutkan bulan ini bulan Asab, Allah curahkan rahmat, kebaikan-kebaikan. Dan bulan ini juga sebagai bulan haram. Apa bulan haram? Bulan haram minha arba'atun hurum, Allah sebut dalam Al-Quran. Ini bulan-bulan yang Allah sendiri muliakan. Bagaimana kita pandang biasa, sedangkan orang lain, Allah Ta'ala sendiri pandang 4 bulan ini mulia melebihi baki bulan yang lain. Kita kata, Rejab tak ada apalah, biasa aja pada hari Rejab ni macam hari yang lain je, tak ada faedah apa pun. Senang-senang kita nak kata dia tidak ada fadilat, sedangkan Allah sendiri sebut minha arba'atun hurum. Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab dan apa ni, oleh ketunan-ketunan daripada Nabi Ibrahim AS dan sebagainya, memuliakan bulan ini. 4 bulan yang haram, 3 yang berkembar, 1 yang berpisah iaitu bulan Rejab, 3 berkembar daripada Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi sebut tidak ada puasa yang lebih mulia dan selain daripada Ramadan melebihi daripada bulan-bulan haram. Maka kita berada pada bulan yang dianjurkan untuk kita apa ni, membersihkan diri kita dengan perbanyakkan puasa kita agar jadi latihan kepada kita sebagai persediaan untuk Ramadan. Maka tengok bagaimana Nabi kaitkan daripada Rejab sehingga Ramadan. Siapa tak nak beribadah bulan Ramadan? Siapa tak nak fadilat yang dicurahkan di bulan Ramadan? Semua kita nak. Malah kena azam daripada sekarang seperti mana didoakan oleh imam kita, Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Azam minta ya Allah bagi kami masuk Ramadan nanti. Bagi kita masuk Ramadan. Kerana orang yang berniat untuk beribadah di bulan Ramadan, walaupun katalah umurnya tak sampai pun separuh jalan, Rejab je ataupun Syaban je, tetap Allah bayar fadilat-fadilat, pahala-pahala yang seperti mana dia lakukan pada bulan tahun yang lepas tentang Ramadan dan sebagainya. Sebanyak tu dia dapat, walaupun dia tak dapat tahun ni, dapat juga kerana niatnya bersungguh-sungguh. Itu sistem dalam Islam, keutamaan niat, azam. Begitu Nabi sendiri pun banyak berangan-angan dan berazam. Satu ketika Nabi keluar daripada Madinah bersama dengan sahabat pergi ke Gunung Uhud. Nabi tengok Gunung Uhud yang indah cantik. Maka Nabi kata, kalaulah aku ada emas sebesar Gunung Uhud ni, kalau aku ada emas sebesar Gunung Uhud pada malam ni, kalau aku dapat, aku takkan tinggalkan secebis daripada emas tersebut sehingga pagi besok. Maksudnya Nabi nak habiskan buat kebajikan malam tu juga, langsai untuk buat kebajikan.
Kita berangan lain. Aku kalau ada mic banyak ni, kalau ada duit banyak ni, aku nak enjoy ni, nak buat tu, nak buat ni, semua angan-angan duniawi. Walayyadabilah. Tapi Nabi ada angan-angan, niat dia yang baik. Malah dalam riwayat yang lain, satu ketika malaikat pencatat pahala, disebut dalam hadis, saya tak ingat matannya dengan sempurna, malaikat catat pahala. Bila dia report pada Allah Ta'ala, ya Allah, si fulan ni buat scan, dia dah buat pahala ni, buat pahala ni, buat pahala ni, 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 ni. Allah kata, ada lagi yang kau tak catat. Ya Allah, aku tahu semua, aku dah catat semua kebajikan dia. Allah kata, ada lagi yang kau tak catat. Ya Allah, aku rasa dah habis semua amalan yang aku dah catat. Yang dia buat, aku dah catat semua pahalanya. Allah kata, ada lagi. Apa dia, ya Allah, aku tak tahu dah, tak tahu dah. Allah kata, bukankah dia ada niat yang baik ini, 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 dia ada azam ini dan ini, 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 angannya kebaikan, 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 kebaikan. Maka malaikat kata, ya Allah, aku tahu dia niat. Tapi itu sekadar dia niat je, dia tak buat pun, tak sempat buat pun. Kan? Dia ada azam tapi tak ada peluang untuk buat. Maka Allah kata, catat ianya sebagai amalan yang saleh. Masya-Allah. Jadi begitulah kita tempat para hadirin rahimakumullah, dalam keadaan yang demikian kita niat untuk beribadah di bulan Ramadan yang sempurna, yang lengkap seperti mana yang dilakukan oleh para salafun salihun di kalangan para ulama dan orang-orang yang soleh yang mendapat kafarah kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kenapa kait dengan bulan Rejab? Kenapa tak kait dengan bulan sebelumnya? Kan? Jamadil akhir ke? Jamadil awal? Ada sebab. Kerana faedah bulan Rejab sesuai untuk membersihkan diri kita dengan perbanyakkan istighfar. Sesuai dengan rahmat Allah Ta'ala turun sehingga hati kita jadi lembut untuk sentiasa menangis di hadapan Allah, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Begitulah bulan Syaban dikaitkan juga kerana bulan yang sangat indah, bulan cantik dan sesuai dengan turunnya di bulan Syaban, iaitu tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tentang perintah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghiasi diri kita persediaan untuk menghadapi di bulan Ramadan. Maka dengan itu naklah kita sentiasa berangan-angan. Angan-angan siapa? Kita ni telajak angan-angan, telajak. Nabi angan 2 bulan. Rejab dia ingat untuk Ramadan. Tapi kita telajak pergi lagi jauh. Ramadan Rejab lagi dah ingat dah Syawal. Oh, Syawal ni nak beli plan baju apa ? Sofa warna apa? Baju kita nak tema warna apa? Nak potong kat kedai mana? Dah angan-angan telajak, tak apalah kan. Tapi yang penting jangan tinggal Ramadan. Jangan abaikan Ramadan. Maka oleh kerana itu naklah kita hadir majlis yang seumpama ini. Kerana inilah tempat khususnya kita berada di akhir, akhir zaman. Fitnah di akhir zaman sangat melebar, sangat luas, sehingga dikatakan nanti Nabi sebut dalam sebuah hadis, di akhir zaman nanti kanak-kanak akan besar dalam kehidupan fitnah. Orang tua sehingga kematinya hidup dengan fitnah. Hidup dengan fitnah. Mana fitnah? Fitnah bukan maksud Melayu kita. Melayu kita fitnah ni, kau jangan fitnah aku ya, kau jangan tuduh aku, tuduh. Tapi fitnah yang dimaksudkan sini ada ujian pada iman. Ujian khususnya kita lah, Masya Allah. Tak perlu pergi jauh, kita duduk depan ni pun ujian terhadap iman kita. Sampai totek-totek WhatsApp masuk mai. Tengok cerita orang tu, cerita orang ni. Kita pun, ui, bagus punya cerita ni, baik punya cerita. Kita sebar pada orang lain sedangkan benda tu tak tahu tentang baiknya, tentang benarnya ataupun tidak. Di akhirat nanti, dalam hadis yang lain Nabi sebut, atadruna manil muflis, kamu kenal tak orang muflis? Antara orang muflis, kita ringkaskan, yang maksud Nabi kata orang muflis adalah orang yang amalnya banyak dalam kehidupan dunia. Oh, segala dia buat, sembahyang fardu sunat, puasa fardu sunat, zakat yang fardu dan yang sedekah sunat, dan segala-gala fardu sunat banyak dia buat. Tapi bangkit di akhirat nanti, akan datang seorang yang dulu dia pernah fitnah. Wahai si fulan, engkau dulu pernah sebar gambar aku yang tak betul contohnya. Aku tuntut pahala. Allah kata, wahai fulan, potong pahala engkau bagi pada dia. Datang lagi yang lain. Mungkin disebabkan kita sebar tu menyebabkan dia ni dalam beberapa hari trauma, sakit, dendam, kerja tu tak boleh, semayang tak khusyuk. Semua kesilapan yang dia buat akan longgok pada fulan ni. Pahala yang dia buat sepanjang dia ni mungkin 5 hari. 5 hari kau punya ibadah bagi dia. Allah modal kita punya ibadah berapa hari je.
Orang tu tuntut 5 hari berapa banyak WhatsApp yang kita sebar. Kan? Saya pun selalu dapat juga. Kan? Antaranya yang selalu syok sangat kita duk sebar-sebar ni, kena hari Jumaat, malam Jumaat. Gambar artis-artis cantik-cantik, dia buat ayat depan tu, bang balik cepat bang malam Jumaat. Kita pun syok nak gurau dengan member dalam grup kita, grup kawan-kawan kita sebar. Itu fitnah besar. Betul tak dia cakap macam tu? Kita sebar kan? Alah ustaz, kami nak gurau-gurau je, bukan nak tuduh apa pun. Gurau, sekarang ni saya buat gambar anak dara kamu. Mau tak? Saya letak gambar anak perempuan kamu, saya tulis ayat macam tu. Saya sebarkan, marah tak? Wih, mana boleh anak perempuan saya? Kalau kau tak suka pada anak perempuan kau, kalau kau tak suka gambar tu gambar isteri kau, jangan sebar gambar isteri orang. Jangan sebar gambar anak perempuan orang. Maka kau juga marah. Begitu juga mungkin mak bapak dia marah, mungkin suami dia marah, mungkin dirinya sendiri memang akan marah. Maka di akhirat nanti akan datang, walaupun kita tak pernah kenal gambar ni. Itu benda kecil kan? Nak sebutnya benda yang senang. Kan kita selalu buat sebar, 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 sebar. Apatah lagi cerita-cerita orang tu dan ini. Ni kehidupan penuh dengan fitnah. Untuk nak elak daripada bahaya fitnah ni, majlis zikrullah. Kumpul bersama orang saleh. Kumpul membaca Al-Quran. Kumpul untuk mendengar perkataan-perkataan yang mulia, nasihat-nasihat mutiara hikmah daripada Al-Quran dan Hadis, membentuk peribadi kita. Sekurang-kurangnya malah kita beriktikaf dalam masjid. Kata Nabi, mani attakafa, ditanya tentang orang yang iktikaf, ya Rasulullah, siapa, bagaimana kedudukan orang iktikaf? Nabi kata, huwa ya'takifudz dzunub. Orang yang iktikaf ni adalah orang yang stop catitan dosanya, memberhentikan catitan dosanya. Mana tidak kita waktu ni mungkin ialah tak banyak terlibat dengan dosa dan maksiat, seperti mana kalau waktu macam ni kita duduk tempat lain, tempat melepak, tempat kedai kopi dan sebagainya, tersebar dengan benda-benda yang maksiat dan dosa. Ala kulli hal, tahniah pada semua hadirin dan hadirat yang hadir dalam majlis seumpama ini. Inilah majlis penyelamat kita di akhir zaman. Inilah majlis nak betulkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah majlis yang akan mengundang husnul khatimah. Saat kematian kita dengan mati yang baik. Husnul khatimah yang sangat kita idamkan. Amin ya rabbal allahumma rizqna husnal khatimah indal maut. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar kau berikan kami husnul khatimah saat kematian ya Allah. Ya Allah, baikilah kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Jauhilah kami dari segala bahaya dan fitnah ya Allah. Jauhilah kami daripada segala noda dan godaan-godaan yang bawa kami kepada jalan yang sesat. Jauh daripada hidayahmu ya Allah. Jauh daripada berkumpul dalam majlis zikir ya Allah. Jauh daripada bersama dengan para ulama ya Allah. Kumpulkanlah kami di dunia seperti mana kau kumpulkan kami sekarang, bersama dengan orang yang saleh, bersama dengan zikir kepadamu ya Allah. Kumpulkanlah kami di dalam di mahsyar nanti bersama dengan mereka orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang sentiasa menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah, dengan akhir perkataan yang terkeluar daripada lidah kami tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Kita ikut semua, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah. Ya Allah, engkau maha mendengar ya Allah, engkau maha mengetahui ya Allah, engkau maha melihat ya Allah. Betapa lancarnya lidah kami menyebut la ilaha illallah, fasihnya lidah kami ya Allah, terangnya perkataan yang kami sebut la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah perkataan yang seumpama ini juga di akhir hayat kami ya Allah, tanpa ada kekoknya. Jangan kau lupakan kami daripada perkataan ini ya Allah. Bersamalah kami dengan perkataan ini yang bawa syafaat kami di akhirat nanti. Lebih khusus yang kami harapkan adalah syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan kami daripada berkumpul bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kami mata kami daripada melihat Nabi Muhammad SAW. Jangan kau haramkan telinga kami mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Jangan kau haramkan badan kami bergerak ke arah lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan kau haramkan lidah kami dan mulut kami daripada meminum daripada telaga Kautsarnya ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal akrim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.